Update game Kikoran kamu, ikuti juga Kikoran Competition. Daftar sekarang juga. Aryam, aku jadi saksi di pengadilan besok. Telepon dari siap. Bukan siapa-siapa. Tadi kamu sebut nama Mary. Ingat ya, Lisa. Kalau kamu berani mengganggu Mera lagi, aku gak akan segan-segan mengusir kamu dari rumah ini. Kenapa sih, Mas? Kamu begitu tergila-gila sama Mira. Dia itu istri orang, Mas. Sedangkan aku istri kamu. Tapi kamu dingin sedingin-dingin ya, dan kamu gak peduli sama aku. Kalau aku gak peduli sama kamu, aku gak akan bujuk papa dan mama buat menerima kamu untuk tinggal di rumah ini. Kamu belum jawab. Telepon dari siapa? Kan aku udah bilang, bukan siapa-siapa. Aku udah duga. Kamu masih mau menyimpan rahasia dari aku. Oke, terserah kamu. Arya! Arya yang tadi telepon. Arya, suami Mera. Ada urusan apa dia sama kamu? Urusan gak penting. Urusan gak penting apa? Arya minta. Aku jadi saksi di pengadilan besok. Udah ya, Mas. Aku malas bahas ini. Kamu mau bersaksi apa? Kenapa sih, Mas? Kamu pengen tahu banget soal perceraian orang lain. Oh, apa karena ini ada sangkut pautnya sama Mira? Di pikiran kamu itu ya, Mas? Mira terus! Kamu jangan mengalihkan pembicaraan. Jawab aku. Kamu mau bersaksi apa, Lisa? Aku mau bersaksi kalau kamu dan Mira udah benar berselingkuh, Mas! Gimana kamu bisa dapetin hati aku kalau kamu terus-terusan mempermalukan aku dan memfitnah aku, Lisa? Aku gak bermaksud kayak gitu, Mas. Aku ngelakuin ini. Udah, cukup. Aku udah gak mau dengar alasan apapun dari kamu. Mulai hari ini kamu pergi dari rumah ini. Pergi! Mas, maafin aku, Mas. Ma. Mama. Ma, bangun, Ma. Dengar gak suara tadi? Suara Ang sama Lisa. Kenapa, Pak? Ayo. Aduh. Ayo, Ma. Iya, sebentar. Tolong, Mas. Aku janji besok aku gak akan pergi ke pengadilan, Mas. Aku janji, Mas. Hei. Kenapa? Mau ngapain kamu ke pengadilan, Lisa? Oh, kalau kamu mau gugat cerai Farhan, lebih baik. Bukan, Ma. Lisa mau bersaksi di sidang perceraiannya Mera dan suaminya. Dan dia mau bilang aku sama Mera selingkuh. Mas. Farhan, Mera mau bercerai. Kamu emang ya, dari dulu aja gak pernah berubah ya, selalu aja mau pindah Farhan. Sudah. Aku sudah putuskan. Kalau hari ini Lisa harus pergi dari rumah ini. Pergi, Lisa. Mas, pergi. Mau pergi dari sini, Mas. Mas, tunggu, Mas. Mas, buka pintunya, Mas. Mas. Mas, berhenti kejar-kejar, kenapa sih? Kamu tuh jangan buat Farhan marah terus, Mas.
Tapi aku mau Mas Farhan dengerin dulu omongan aku, Ma. Aku janji besok aku gak akan kemana-mana, aku bakalan di rumah aja. Aku janji, Ma. Aku janji bakal berubah. Tolong jangan usir aku. Ya udah, kalau kamu masih mau tinggal di sini, kamu tuh jaga sikap. Ini malah sebaliknya, kamu bikin Farhan marah terus. Ada sih. Jangan usir aku, Ma. Pa, tolong jangan usir, jangan usir Lisa, Pa. Lisa masih mau di sini. Ma, Lisa janji mau berubah, Pa. Lisa janji, Pa. Lisa, saya masih punya rasa kemanusiaan, ya. Saya gak akan usir kamu malam-malam. Udah, sekarang lebih baik kamu balik aja ke kamar kamu sendiri. Sana! Apa mungkin yang katakan Lisa, Farhan itu selingkuh sama Mera? Bisa-bisanya Papa curiga Farhan selingkuh sama Mera? Ya kalau memang Farhan gak selingkuh, ngapain Mera cerai sama suaminya? Ya mana Mama tahu, Pak. Kalau Mera itu mau cerai sama suaminya, pasti punya alasan yang jelas, jadi bukan karena Farhan. Udah deh, Papa gak usah urusin Farhan terus. Papa pikirin tuh anak perempuan Papa itu. Pikirin gimana caranya supaya dia gak ganggu hidup kita lagi. Lebih baik segera cabut gugatan cerai Mayra daripada Mayra itu malu. Dan kamu sebagai pengacaranya akan menyesal kalau kamu sudah dibohongi sama Mayra. Karena hari ini saya akan mengajukan saksi kalau Mayra itu selingkuh. Silakan, Pak. Yang penting sesuai dengan peraturan pengadilan. Permisi. Sedang tidak aktif atau berada di luar service area. Cobalah beberapa saat lagi. Lagi di jalan lagi. Area. Kamu nelfon siapa sih? Oh enggak, Mi. Sebentar, Mi. Pak Arya, bersama. Selamat siang, Pak. Saksi yang saya ajukan belum datang juga, Pak. Tapi kita masih punya saksi lain, Pak Arya. Semalam Bu Salma menelpon saya. Katanya Bu Salma bersedia untuk menjadi saksi hari ini. Bukan begitu, Bu Salma? Beneran, Mi? Makasih ya, Mi. Aku yakin Mera itu nggak bisa membantah. Mari, Pak. Mari.